datang di program review kuliner gratis untuk UMKM di Kota Bukit Tinggi dan Agam. Kalau usaha-usaha Nanyo di review, silahkan chat ke nomor WA di bawah ko yo. Nah, hari ko Najo lagi ada di stand a waffle yang ada di lapang kantin. Di Siko, harga waffle-nya murah kok sana, mulai dari 5 ribuan aja loh. Di Siko punya banyak varian rasa dan varian topping sesuai yang sana nyo. Wih, toppingnya melimpah sana, dijamin awak dan makan pue sana. Jadi gak sabar deh Najwa cubuan. Nah, di Siko Najwa pesan waffle ice cream dengan glassnya green tea dan Najwa pilih toppingnya Oreo. Mari langsung awak cubo, bismillahirrahmanirrahim. Wafernya lembut, ditambah sama es krim, rasanya jadi double lama banget. Selanjutnya Najwa cubuan waffle dengan topping keju. Kejunya melimpah sana, jiwa pecinta keju kayak Najwa pasti memberontak karena emang semelimpah itu kejunya sana. Love it. Next, Najwa cubuan waffle tiramisu dengan topping Oreo. Dari tampilannya menggoda banget sana, mari langsung awak cubuan. Tiramisu sama Oreo merupakan perpaduan yang pas. Nah, untuk lokasinya sana bisa langsung kunjungi standnya yang ada di lapang kantin. Nah, untuk rasa waffle yang ada di Waffle Co, recommended untuk sana cubuan. Nah, kira-kira selanjutnya aja review aku lagi ya. Dadah!